informasi ya bahwa di sekitar Tegal Kota, Kabupaten dan Semarang terjadi pembelian BBM melalui SPBU, setelah itu ditampung ke dalam mobil truk tangki maupun mobil-mobil truk dan mobil panter yang tangkinya sudah dimodifikasi. Setelah itu dikumpulkan di satu tempat. Pembelian BBM itu tentunya dengan harga normal di SPBU. Setelah ditampung, dijual ke kapal-kapal ikan dengan harga yang cukup tinggi, harga industri sekitar 7.500. Nah, hal tersebut sudah dilakukan kurang lebih sudah 9 bulan di tahun 2021 ini. Nah, ini tentu sangat merugikan kita. Ya. Mereka menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi dengan membeli sekitar 300-400 ribu. Namun mobil ini setiap malam berpindah-pindah ya, ke tempat lain, ke SPBU lain, sehingga terkumpul satu hari 2 ton. Berarti kalau 10 hari 20 ton dikali sekian bulan, sehingga terjadilah kemungkinan kerugian pemerintah dalam hal ini sekitar 50 miliar ya, seperti itu. Jadi modusnya tanpa diketahui oleh petugas SPBU. Analisa kami sementara dari Direktorat Polair seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada kerjasama dari pihak dari SPBU.